program volunteerism Malaysia Bersih dan Indah antara program yang diperkenalkan kerajaan dalam usaha menyedar dan mendidik orang ramai tentang kebersihan alam sekitar. Program kesedaran untuk orang ramai itu bukan sahaja mengajar mereka bagaimana untuk mengekalkan kebersihan, bahkan sebagai persediaan menuju ke arah Tahun Melawat Malaysia 2020. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Mohamad Bakhtiawan Cik berkata, selain bekerjasama dengan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP, program itu turut mendapat sokongan kuat daripada Badan Bukan Kerajaan NGO Trash Hero. Kita harap supaya orang ramai bersama-samalah bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keindahan sesuatu. So this is more like awareness program to the public untuk especially bila saya sebut tadi pada tahun 2020 kita ada Visit Malaysia Year di mana ada kita sasarkan 30 juta pelancong dan bila ada ramai pelancong ni kita mestilah ensure that you know kalau tempat kita bersih untuk kita maka it's also good for other people also. Lebih menarik perhatian, artis Maya Karin yang bertindak sebagai duta River of Life turut sama-sama merealisasikan program. Malah, ia berjaya menarik kehadiran hampir 300 sukarelawan termasuk penduduk kampung, pelajar sekolah serta persatuan nelayan. Saya rasa sangat penting untuk kita mengukuhkan budaya kebersihan. You know, dan kita kena sentiasa push. Saya nampak okey, antara masalah besar juga apa budaya kebersihan kalau dekat bandar tu yang paling rendah lah kan. Orang kampung pun ramai yang lagi bersih sebenarnya. Apapun kita kena sebagai aktivis alam sekitar, kita semua kena bekerjasama. So kerajaan, orang seperti saya, orang awam ataupun siapa-siapa yang ada suara sedikit, NGO, sekolah-sekolah yang datang, we all have to work together. It's a big puzzle. Dan lama-lama tu mungkin insya-Allah kita akan meningkatlah kesedaran kita. Selain membersihkan kawasan sekitar dataran pancing, jeti nelayan Pulau Betong dan sungai, beberapa aktiviti lain turut diatur seperti menanam pokok dan pengauditan sampah. Semua sampah sarap yang dikumpul para sukarelawan akan dikumpulkan di satu kawasan dan diaudit untuk melihat kecenderungan jenis sampah yang dibuang di kawasan berkenaan.